Assalamualaikum guys. Oh my god. Hi. Apa kabar semua? Welcome back to Niza-san. So, hari ini kalian mungkin akan melihat Niza sedikit over dalam bermakeup sebab Niza baru siap bermakeup. So, tanpa membuang masa, hari ini sebenarnya Niza ingin buat reaction pasal kota-kota di Indonesia yang mempunyai biaya hidup paling rendah, yang paling termurah. Ha, adakah kalian di antara orang-orang Indonesia yang tinggal di kota-kota tersebut? Jom kita melakukan video reaction ini. Sebelum tu, Niza ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang setia dengan Niza sampai sekarang dan kepada yang sentiasa komen dekat Niza punya TikTok, bertanyakan Niza punya video bila lagi mau buat. So, tanpa membuang masa, jom kita mulakan. 7 kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah. Biaya hidup adalah hal penting yang harus kamu perhitungkan agar semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan baik. Apalagi jika kamu harus pindah ke kota lain untuk kuliah atau memulai karir. Betul. Tahukah kamu, ternyata biaya hidup di setiap kota di Indonesia berbeda-beda loh. Ada yang tergolong tinggi, ada pula yang serba murah. Hidup di kota yang biaya hidupnya serba murah menjadi keuntungan tersendiri bagi orang yang tinggal di dalamnya. Kamu bisa membeli apapun dengan harga terjangkau. Dalam video kali ini kami telah merangkum 7 kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah. Kalau kamu penasaran, simak video ini sampai habis ya. Sebelum tu, jangan lupa bantu mereka subscribe dan share video mereka guys, channel ni. Okay? Ada yang baru, nama channel ni. Di urutan ke-7, kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, ada kota Probolinggo. Dimana terletak nih? Di Provinsi Jawa Timur. Kota ini menjadi salah satu kota dengan biaya hidup termurah. Wah, makanan mungkin murah. Kalian banyak yang belum tahu. Aduh, kalau Probolinggo adalah daerah yang termasuk di pinggir pantai. Karena itu Probolinggo juga terkenal dengan aneka kuliner seafoodnya. Biaya hidup di Probolinggo terbilang murah karena kalau dirata-ratakan, biaya hidup di sini per bulan hanya berkisar 3 juta rupiah. Cukup 3 juta rupiah, so maksudnya sebulan dalam 1.000 lah, 1.000 ringgit, maybe. Murah dan terjangkau bukan? Banyuwangi, seterusnya kota Banyuwangi. Di urutan ke-6 ada kota Banyuwangi. Kota ini terletak juga di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kota Banyuwangi terletak di pantai utara Jawa Pulau Timur Jawa juga, guys. Sehingga okay. Jadi salah satu kota tujuan favorit wisatawan untuk liburan. Dekat laut. Selain juga untuk wisatawan, masyarakat lokal yang tinggal di kota ini juga aman kantongnya kalau berada di Banyuwangi. Mirip seperti Probolinggo, per bulannya di kota Banyuwangi kalian bisa menikmati hidup hanya dengan pengeluaran berkisar kurang lebih 3 juta rupiah. Harga-harga kuliner jalanan di sini pun juga terbilang cukup murah. Aduh, makanan dia guys, sedapnya. Makanan apa tuh? Apa? Cirebon. Di urutan ke-5, kita punya kota Cirebon. Cirebon. Kota Cirebon terletak di Provinsi Jawa Barat. Oke. Kota ini memiliki biaya hidup yang cukup murah dan terjangkau bagi mahasiswa ataupun orang yang bekerja di sini. Untuk mahasiswa yang berkuliah, bisa menemukan harga sewa kamar kos per bulan berkisar hanya antara Rp500.000 hingga Rp800.000. Terjangkau bukan? Murah. Selain sewa kos, biaya transportasi, makan, dan rekreasi di kota Cirebon juga terjangkau loh. Kamu bisa hidup dengan biaya makan per minggu berkisar Rp200.000 hingga Rp250.000. Biaya rata-rata yang perlu dipersiapkan setiap bulannya sedangnya antara 1,5 hingga 2 juta rupiah saja. Wah, sangat terjangkau bukan? Sangat murah guys. Makanan dia pun macam sedap-sedap tuh. Metro. Oke.
kota metro. Gimana? Di urutan ketiga ada kota metro. Mungkin banyak dari kamu yang belum familiar dengan nama kota ini. Kota ini terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bandar Lampung. Bandar Lampung. Untuk biaya tinggal dengan menyewa kamar atau kontrakan rata-rata sebesar 4 juta rupiah per tahun. 4 juta setahun, guys. Oh my god. Jom kita pindah pergi. Tahu hanya sekitar 350 ribu rupiah per bulannya. Untuk kebutuhan makan per bulannya menghabiskan sekitar 600 hingga 800 ribu rupiah per bulan. Kalaupun ada banyak kebutuhan lain, secara keseluruhan biaya hidup per bulannya tidak akan sampai menyentuh 1,5 juta rupiah. Tentu biaya ini dengan gaya hidup normal dan tidak boros ya sobat. Wah. Purwokerto. Kota Purwokerto terletak di Jawa Tengah dan Jawa kalau Tengah. Dilihat-lihat, memang kota-kota yang biaya hidupnya terjangkau di Indonesia didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah ya. Biaya untuk kehidupan sehari-hari seperti tempat tinggal, transportasi, makanan, dan kebutuhan rumah cukup terjangkau di Purwokerto. Untuk mahasiswa juga, apalagi ada pilihan Universitas Negeri, Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Sehingga biaya hidup saat menjadi mahasiswa tidak perlu mahal. Murah ya? Berapa dia punya harga sewa rumah tuh? Yogyakarta, saya pernah pergi sini. Di urutan kedua, kita punya Yogyakarta. Kota dengan julukan kota pelajar ini memang sudah terkenal karena biaya hidupnya yang murah. Tak heran bila kota ini menjadi tujuan bagi pelajar dan mahasiswa untuk hidup dan menimba ilmu. Dalam satu bulan di Yogyakarta, kamu bisa menghabiskan biaya hanya sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah saja. Sehingga tidak heran, sangat diminati oleh mahasiswa. Banyak juga makanan yang harganya di bawah 10 ribu rupiah sekali makan. Dan rasanya pun terbilang enak, walau dibanderol dengan harga yang sangat murah. Wow. Selain itu, kamu bisa berburu aneka kuliner malam yang murah meriah dan tentunya mengenyangkan. Untuk tempat tinggal ataupun kos bisa berkisar antara 300 hingga 700 ribu rupiah. Murah. Guys, saya pernah pergi ke Indonesia dekat Yogyakarta. Memang murah, tapi itu dululah, sudah lama lah. Niza habiskan duit dalam ringgit Malaysia dalam 500 ringgit saja guys, termasuk tiket flight Air Asia. Waktu itu memang murah-murah, sekarang Niza tidak tahulah, tapi dalam masa 4 hari trip pergi Yogyakarta tu, Miza cuma habiskan belanja untuk shopping dekat situ dalam RM500. Jadi total perbelanjaan Miza pergi ke Indonesia RM1,000 sahaja. Ush, memang berbaloi. Solo, okay. Pernah dengar, tidak jauh berbeda dari Jogja, biaya hidupnya juga sekitar 1,5 juta rupiah. Mulai dari tempat tinggal, harga makanan, sampai transportasi juga tidak jauh beda dengan Jogja. Oke. Okay. Juga sangat diminati mahasiswa untuk berkuliah karena uang kuliahnya juga terjangkau. Selain itu, Solo juga memiliki aneka kuliner khas yang lezat dengan harga terjangkau di kantong banyak orang, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Aduh, sedapnya. Nah, itulah 7 kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah yang bisa kamu ketahui. Kota-kota tersebut bisa dijadikan pilihan jika kamu ingin merantau ataupun hanya sekedar untuk berlibur. Namun dengan catatan, gaya hidup yang kamu terapkan adalah gaya hidup sehat, normal, dan tidak boros. Karena jika tidak, dimanapun kamu hidup, kamu akan selalu merasa kekurangan dan sulit memenuhi kebutuhan hidup. Betul-betul. Semoga video ini bermanfaat, dan terakhir jangan lupa like, komen, dan share ya sobat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. So guys, itu dia kota-kota yang biaya hidupnya sangat murah di Indonesia. Niza sudah pergi ke salah satu tempat tersebut, yaitu dekat Yogyakarta. Jadi, penonton-penonton yang dekat channel Niza nih, adakah kalian juga tinggal di tempat yang biaya hidup termurah di Indonesia? Jangan lupa komen kalian berasal daripada mana. Video ini dibuat pada tahun lepas guys, so sudah 1 tahun berlalu. Adakah situasi masih sama
ataupun mungkin harga makanan, barang-barang mentah di Indonesia sudah naik seperti di Malaysia. Macam tempat kami, harga minyak sebelum ni contohnya 5 kilo daripada RM30, sekarang sudah 40 lebih. Jadi komen guys, apakah perubahan ekonomi di tempat kalian semenjak berlakunya COVID-19? So, terima kasih sebab menonton sampai habis. Jumpa lagi. Love you guys. Bye.